Yo guys, welcome back to my channel. Jadi teman-teman, kali ini gue bakal reaction yang dimana kan ada video ya. Mbak-mbak ini namanya Donazu, dia sedang foto, ini lagi viral banget di TikTok gue. Sampai gue muncul di FYP gue beberapa kali, kayaknya asik sih dibahas. Oke, yang sebelum klik tombol subscribe ya, silahkan klik tombol subscribe karena gue bakal mereaction video-video mereka. Yo guys, jadi teman-teman kita langsung saja memulai perekaman. Jadi Donazu, siapa yang kagak kenal dengan dia? Ya, dia ini agak viral banget karena video dia yang muncul itu kita bakal nge-reaction video dia yang viewersnya besar-besar aja ya. Nah ini dia videonya. Dan menurut gua video ini sedikit menyebalkan, dan ini dari akun TikTok Donazu Yuliana dengan jumlah pengikut 200.000. Ya bakal bertambah terus kalau videonya menyebalkan seperti ini ya. Kita bakal coba nonton ya. Gua bakal nonton video-video yang viewersnya besar-besar aja ya. Tapi apa sama-sama semua videonya? Oke, tonton aja ya. Video awal udah nyebelin ya. Gaya apa tuh? Gila, ceweknya cakep juga bang. Bang, lu beliin pelet apa lu bang? Cakep banget bang. Tapi abangnya oke juga lah ya. Anco! Sebelum ketinggalan jedak-jeduk. Gak heran sih udah kayak Barbie sama Lampung rupanya. Cewek Lampung rupanya, astagfirullahnya. Algo ya mak. Gila lu cowok kuat banget bang. Gue sama anak-anak, gue kan dari Lampung ya, itu pasti pada tahu semua. Galak cuy. Okay. Gak galak sih, sebenernya gak galak, cuma ngomongnya rada keras aja mereka. Kayak, mental gue down nanti. Gokil bang, cewek lu gamoy. Gila sih, iya gamoy sih emang. Next ya, ini dembus di 3 juta, nah ini. Digital lagi. Gokil banget cewek lo gamai. Terus apa bedanya? gak ada cara lain gitu selain gandengan. Mau digigit coy, gigitannya serem bener. Gigitannya ya, mbaknya emang comel dan tidak membosankan, cantik lagi. Pujian, menyentuh hati di Lea Rahmawati. Pujianmu. Kita next ya. Sekarang gue lebih percaya dukun itu ada. Kopi susu. Jelebak, bos, cakep banget ceweknya yang bagian momen ini, cuy. Cuk. Cuk. Sekarang gue lebih percaya sama dukun. Akhirnya gue percaya juga guys sama Samsudin kali ini. Oh, tenang. Dukun itu ada, si cantik sih. Si cantik bukan milik si pemberani, melainkan milik si kerja keras. Oke ya guys, kita tuh harus bekerja keras walaupun jelek, karena cewek itu emang suka uang. Oke.
Next ini udah kecil, nah ini dapat di 1,2. Ini FYP-nya emang pakai sound ini terus ya? Cok, sebelum direbut orang, ternyata dia sudah tunangan, teman-teman. Anda kalah star ya. Ya, sebelum menikah masih bisa ditikung ya. Tapi harus peluk-pelukan kan iri. Gue yakin cowoknya langsung ajakin tunangan karena setelah viral di TikTok nih jangnya. Tapi enggak, canda ya. Ini rambutnya beda kok. Rambut abangnya beda. Dia membuat aku iri, cowok. Stika panas ya. Gue jadi pengen foto kayak gitu, cuma gak ada gitu yang bisa gue ajak aja. Jadi panas banget, cok. Ini comel banget, anjir, abang yang ngadep belakang, dia ngadep depan. Maternal. Apa tuh maternal? Sama kayak aku dan dia. Cantik banget ceweknya. Oke. Okay. Bentar. Ini ada yang viral enggak 1, ini enggak jutaan tapi cuma menarik sih fotonya. Enggak bisa ini terlalu gamai dan aku suka. Kala-kala salah-salah. Terbalik videonya. Kala-kala salah-salah. Oke, lanjut musik. Salah. Si cantik bukannya si milik si kaya ya, tapi milik si penyetia ya. Ini sangat setia banget. Dan ini iri banget gue. Ini gila, boy. Dari wajah kayak gini, boy, jadi glow up, bros. Tapi itu mereka keren banget sih. Keren orang dua, bre. Glow up-nya gak main ya, kalian berdua ya. Si cantik milik si setia ya, teman-teman itu. Jadi cucur setia lah, minimal setia lah. Ini ada lagi nih, 1,2. Dikira gue yang cowok adiknya, anjir. Adik dari mana, bos? Tapi kalau ada adik, ya kesempatan kita menikung sih. Menikung dari jalur DM gitu. Ya nggak adik-adik. Ini sinyal gue, cowok. Oke, gue bakal ngorbanin kuota gue lagi ya. Gak bisa ini, boy, diremehin gue, boy. Fotonya dari tadi kayak gini terus jeduk-jeduknya, anjir lah. Jadi panas gue. Masih pangkuan sekarang, bos. Ini terlalu menyebalkan ya. Capek dah. Anjir lah. Jadi panas gue nontonnya.
Kayak ini enggak 1 juta tapi ini 800. Tapi semua video kayak gini sih ya. Coba ya, gua suka gitu. Bisa ini bos, nggak bisa. Besok gue harus cari cewek di Shopee. Keten banget dan ini. Si konten lu kayak gini terus. Sekali beda dikit dong. Habis ya guys, habis ini ada video kayak video yang mana ya? Nih. Baju nih bos, a single dong. Oke guys, teman-teman, jadi udah videonya sampai ini aja. Gimana kalian reaction? Gue udah nge-reaction dan itu menyebalkan banget ya. Gue mau emosi dulu, gue mau ngeluarin amarah-amarah gue. Thanks buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. And see you again, sampai ketemu di next video. Ini video benar-benar menyebalkan banget. Kalau ada video viral lainnya silahkan tag gue ini di akun TikTok. Ya. Dan sampai ketemu di next video. See you. Goodbye.